menjadikan pertandingan pidato sebagai salah satu acara berimpak besar dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Itu komitmen terbaru Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik selain berupaya mengasah bakat dan mendidik pelajar supaya lebih berani menyatakan pendapat, kemahiran berpidato juga membolehkan mereka berfikir lebih rasional dan sistematik. Perkara tersebut selari usaha kementerian untuk memartabat bahasa, terutama bahasa Melayu. Kita mensasarkan supaya acara pidato ini di tahun-tahun ke depan akan mendapat liputan siaran langsung oleh RTM, oleh Bernama dan TV-TV lain dan menjadikan sebagai satu acara tahunan yang sentiasa dinantikan oleh rakyat Malaysia. Beliau bercakap selepas merasmikan pertandingan pidato Piala Menteri Pendidikan di Universiti Tenaga Nasional UNITEN Bangi. Pertandingan pidato yang dianjurkan merupakan kesinambungan pertandingan berpidato antara bangsa bahasa Melayu PABM 2018 yang akan diadakan tidak lama lagi. Juara milik wakil Universiti Teknologi MARA UiTM Adam Muhammad Taufik Suharto. Penganjuran merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, UNITEN dan Majlis Debat Malaysia, Madum.